Muhammad Arif Mak Yusof menyifatkan tindakan Kerajaan Perikatan Nasional. Pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyingkirkannya sebagai Speaker Dewan Rakyat sebagai tidak pernah berlaku di mana-mana negara sebelum ini. Apa yang berlaku sekarang di luar pada biasa dan saya tak tahu sama ada terdapat negeri-negeri lain melainkan Trinidad dan Tobago yang melakukan perkara sebegini. Katanya, Trinidad usir Speaker pada 1990-an sebab Speaker itu lakukan kesalahan rasuah, tapi tidak ada apa-apa contoh lain selama 800 tahun. Tak pernah seorang Speaker diusir sebelum tamat tempoh satu-satunya Parlimen. Bagaimanapun, Muhammad Arif berkata beliau menerima keputusan pengguguran itu dan menegaskan beliau tidak ada masalah untuk berundur. Katanya lagi, ia telah dipatuhi, iaitu terdapat usul dan undian sudah diambil. Jadi akhir kata ahli-ahli parlimen yang putuskan, bukan Perdana Menteri atau Kabinet. Inilah sistem perlembagaan persekutuan kita. Terdahulu Dewan Rakyat hari ini meluluskan usul untuk menggugurkan Muhammad Arif sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Usul itu dicadangkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Speaker.